Merdeka! Shalom adik-adik. Shalom. Wah, luar biasa ya Kak Menda meriah merah putih nih, merah putih. Di rumah mereka ada merah putih enggak? Pasti ada ya merah pasti putih. Pasti aja. Iya, menaikkan bendera, Kak. Oh iya, betul, harus tetap pasang bendera ya di rumah. Iya, mereka, betul. Ya. Kenapa sih, Kak? Karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kira-kira adik-adik tahu enggak? Hari ulang tahun yang keberapa nih? Keberapa ya? 76. Wah, 76 luar biasa. Wah, negara Indonesia ini. Nah, kita juga anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa. Sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Iya, okay? Betul sekali. Karena mereka semua sudah siap untuk beribadah. Ya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ya, ayo Kak Yosafat. Kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat hari ini. Kami bersama-sama beribadah, bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar Tuhan memberkati kami semuanya, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang ada di rumah, berkati kakak-kakak semua yang ada juga. Biarlah kami sama-sama mendapatkan berkat daripada Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Kami bersyukur, kami memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Kak Menda. Kita ini karena merayakan kemerdekaan berarti kita mau nyanyinya agak-agak bersemangat ya. Ya memang kita harus bersemangat. Oh betul, bersemangat terus. Yuk kita bersemangat, kita bergoyang, kita menari buat Tuhan. Yes. Ya. Yuk, saya bukan pasukan berjalan. Pasukan apa Kak? Yuk, pasukan menembak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Syaprak. Saya laskar Kristus. Syaprak. Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya laskar Kristus. Lagi ya. Yo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Syapka. Saya laskar Kristus. Syapka. Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Syaprak. Saya laskar Kristus. Syaprak. Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya laskar Kristus. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Yeay. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Tunggu Kak Menda. Pujani katakan sekarang saya sudah bebas. Bebas. Kamu sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Berarti semangat ya. Yes. Di rumah semangat. Semangat. Ya, kalian boleh ambil tisu Kak Menda. Kalau gak punya bendera boleh ambil tisu. Oh ya, boleh ambil kertas, ya Kak. Ya, boleh ambil sapu tangan. Ambil kain apapun. Kita mau rayakan kebebasan kita. Yeah. Kemenangan kita. Yuk sama-sama sekarang saya sudah bebas ya. Yeay, semua ambil. Sekarang saya sudah bebas. Wow. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Lagi katakan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, semua angkat. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekarang turun. Saya, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah, darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya, sekarang saya sudah bebas, sudah bebas. Sekarang saya, sekarang saya sudah bebas, sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darah, darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Yeay. Merdeka. Wow. Kita semua sudah dimerdekakan, benar Kak Meda? Yes. Sudah dimerdekakan, sudah dimenangkan sama Tuhan. Berarti saatnya kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita untuk memberkati, membekali kita dengan kebenarannya. Yuk, siapkan hati kalian, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita undang Tuhan masuk dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Lagi sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan segenap dosaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan segenap dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan segenap dosaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik Rocky, dimanapun kalian berada, salam merdeka. Nah tentunya kalian akan sangat sering mendengar kata merdeka ini di bulan Agustus ini, di mana kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa yang kita cintai. Pertanyaannya, apakah kalian benar-benar tahu apa itu merdeka? Ya benar, merdeka adalah terbebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti terbebas dari kuasa suatu bangsa. Nah adik-adik, kali ini Kak Iko akan mengajak kalian untuk mengetahui kemerdekaan seperti apakah yang benar-benar harus kita perjuangkan. Kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan, oh itu hal yang luar biasa, kita patut bersyukur. Dan perjuangan-perjuangan kita berikutnya terhadap kemiskinan, perjuangan perlawanan terhadap kebodohan, itu juga yang luar biasa. Tetapi dari semua itu ada yang sangat penting, yaitu sesuatu yang bukan bersifat sementara. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki satu perjuangan, yaitu meraih kemerdekaan di dalam hal apa? Ada yang tahu?
yaitu kebebasan dari kuasa dosa. Nah, untuk itu kita akan melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 40. Di sana kita akan menjumpai seorang tokoh yang luar biasa. Yaitu siapa? Nabi Elia. Nah, saat itu Nabi Elia sedang berhadapan dengan 450 Raja Baal. Raja yang menyembah Baal. Ya, adalah dewa yang disembah oleh orang banyak di Kanaan. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Elia? Elia berkata begini, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati di dalam Tuhan? Wah, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Rupanya Elia sedang melemparkan tantangan kepada mereka. Apakah Baal yang mereka sembah itu benar-benar Tuhan? Nah, akhirnya mereka mencoba untuk membuktikannya. Apa? Bagaimana caranya? Lalu Elia bilang begini, ambil seekor lembu jantan, kemudian dipotong-potong, kemudian diletakkan di atas kayu bakar atau kayu api. Tapi ingat, jangan menaruh api di situ. Kemudian kamu harus memanggil yang kamu sembah, Baal. Untuk apa? Untuk mengirimkan apinya membakar persembahan itu, daging lembu jantan itu. Demikian juga Elia harus melakukan hal yang sama, yaitu dia harus memotong lembu jantan, kemudian dia taruh di atas kayu, dan kemudian tidak menaruh api di situ, dan berdoa kepada Tuhan supaya mengirimkan apinya untuk membakar potongan daging dari lembu jantan itu. Tantangan diterima sama mereka. Oke, siap. Wah, mereka dengan PD-nya gitu. Akhirnya mereka melakukan persiapan seperti yang diperintahkan oleh Elia. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Nah, setelah semuanya siap, kemudian daging itu sudah ada di dalam kayu api itu, dan kemudian mereka berdoa. Mereka memanggil-manggil Baal sambil mereka berlari keliling, ya. Mereka memanggil-manggil Baal. Tetapi tunggu punya tunggu, tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya setengah hari mereka menunggu, juga tidak terjadi apa-apa. Melihat hal yang demikian, Elia tertawa. Elia berkata, ayo cepat, teriak lagi yang lebih keras. Barangkali Baal sedang tidur. Lalu apa yang dilakukan? Mendengar teriakan itu, mereka semakin semangat. Mereka semakin teriak-teriak. Mereka berjingkat-jingkat. Mereka mengelilingi api itu. Tapi tunggu punya tunggu, sama juga tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya mereka menoreh badan mereka dengan tombak, dengan pedang, supaya darah yang keluar dari tubuhnya itu bisa memanggil Baal untuk datang. Tapi ternyata tidak juga. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Elia berjalan ke tengah, kemudian dia mengambil 12 batu sebagai lambang 12 suku bangsa Israel. Kemudian Elia letakkan dengan rapi batu-batu itu, kemudian dia bikin parit di sekitar batu itu, kemudian dia mengambil potongan dari lembu jantan yang sudah dia siapkan, kemudian ditaruhnya lah di atas kayu api. Kemudian Elia masih berusaha meyakinkan mereka. Apa yang dilakukannya? Mereka menyiram gundukan batu itu dengan air. Tidak cuma sekali, tapi ada sampai dengan 3 kali. Berarti benar-benar tidak ada api dan sulit untuk terbakar. Kemudian Elia mundur sejenak dan dia mulai berdoa. Sesaat ketika dia berdoa, tiba-tiba saja ada api yang dahsyat menyambar. Mana? Gelap kan? Sinarnya terlalu terang. Dicari di mana? Ternyata lembu jantan itu sudah terbakar habis. Bahkan sampai airnya pun menjadi kering. Nah, pertanyaannya adik-adik,
dalam pertempuran itu siapa yang menang? Elia atau mereka, Raja Baal tadi? Siapa? Benar, Elia yang menang. Nah, pertanyaan yang kedua yang sangat penting. Siapa yang menentukan Elia menang atas mereka? Baal atau Allah? Iya, betul sekali. Allah lah yang menentukan kemenangan itu. Nah, Elia melakukan segala sesuatunya, tetapi dia tidak menentukan kemenangan dari pertempuran itu. Seandainya pertempuran itu dimenangkan oleh Elia, karena Elia yang melakukan atau berbuat sesuatu, tentunya itu adalah kemenangan yang biasa, ya, seperti layaknya kita bertanding, kita berlatih, dan kemudian kita menang. Tetapi ketika kemenangan itu berasal dari Allah yang memberikan kemenangan kepada Elia, itu adalah kemenangan yang luar biasa. Itulah yang dikatakan lebih daripada pemenang. Nah, ini selaras dengan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kemenangan itu diberikan oleh Tuhan, bukan atas kemenangan yang diraih semata-mata karena kekuatan Elia. Kalau begitu kak, gampang dong, aku aja mau. Aku tinggal duduk santai, kemudian Tuhan yang berperang dan pasti menang. Ya tidak begitu juga lah ya. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Roma 8:37 itu adalah pada saat orang percaya di Roma sedang menghadapi tekanan, menghadapi siksaan, menghadapi aniaya. Tetapi mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang baru kesulitan sedikit sudah pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, di dalam kesulitan yang seperti ini, yang sangat sulit dan sangat menderita, mereka tidak meninggalkan. Lalu dengan apa mereka meninggalkan Tuhan? Hanya kematian saja. Jadi bukan dengan enak-enak, bukan dengan ongkang-ongkang kaki, pindah-pindah channel TV, tetapi dengan perjuangan. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sampai berdarah-darah dan kemudian Tuhan Yesus menderita, bahkan Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Dia sedang berjuang buat kita. Dia sedang berusaha meraih kemenangan atas kuasa dosa. Nah, kemenangan itulah yang dianugerahkan kepada kita, diberikan kepada kita sekalipun sebenarnya kita, kakak, kalian, adik-adik, bahkan semua orang tidak layak untuk menerimanya. Jadi, ingat, kemenangan itu yang diberikan kepada kita sehingga kita menjadi umat-Nya yang lebih daripada pemenang. Menang terhadap kuasa dosa. Nah, kemenangan inilah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, kemenangan ini, kemenangan kita atas dosa, bukan tergantung oleh kekuatan kita sebagai manusia yang rapuh, tetapi tergantung kepada kekuatan kasih setia Tuhan yang kekal. Oleh karena itu, kemenangan ini bukan kemenangan kita, tetapi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Inilah yang dikatakan bahwa kita, kalian, kakak, adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, katakan samping kanan kiri, kamu pemenang. Iya, dah. Adik-adik, sekarang kakak akan berdoa. Nah, kalau kebetulan di rumah kalian atau dimanapun juga ada orang lain yang juga mendengar ibadah Rocky ini, kakak juga akan berdoa buat mereka. Apapun yang sedang kalian hadapi, kalian menghadapi persoalan, barangkali saat ini menghadapi peperangan dengan ketakutan, kemiskinan, ataupun sakit penyakit, ataupun apa saja, jangan menghadapinya sendiri, tetapi hadapilah bersama dengan Tuhan Yesus.
kalian pasti akan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Baik adik-adik, untuk mengingat apa yang kita perbincangkan hari ini, kita akan menghafalkan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Bersama-sama ya. Yuk, 3, 2, 1. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Salam merdeka. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu telah menunjukkan kepada kami bahwa kami lebih daripada pemenang. Persoalan apapun yang sedang kami hadapi, papa mama kami hadapi, kakak adik kami hadapi, apapun itu juga kami percaya Engkau memberikan kami kemenangan, bahkan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Salam merdeka. Oke, adik-adik dan sobat Rocky semuanya, kalian sudah memuji Tuhan, sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan ingat, firman Tuhan hari ini mengajarkan sesuatu yang luar biasa sama kita semuanya. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sudah ditolong oleh Tuhan. Jadi, kayak sahabat ingatkan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah beri kemenangan buat kita seperti Elia tadi, ditolong sama Tuhan. Tuhan tunjukkan sesuatu yang luar biasa sama Elia. Tuhan tunjukkan sesuatu mukjizat yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa. Nah, kalian pun juga anak-anak Tuhan gak perlu takut, gak perlu khawatir dengan kondisi saat ini, hari-hari ini. Tetap berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kalian pun akan mengalami pertolongan, pembelaan daripada Tuhan. Oke? Ya, diingat itu baik-baik. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan juga kita akan berdoa syafaat. Nanti adik-adik bisa dibantu papa dan mama untuk memberikan persembahan di gereja. Dan kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Masih diperkenankan untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, walaupun kami beribadah lewat YouTube, Tuhan masih memberkati kami di rumah kami. Berkati Tuhan anak-anak Rocky dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Biar pertolongan, perlindungan Tuhan boleh senantiasa melimpah bagi anak-anak Rocky dan juga kakak-kakak Rocky. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan, biar Engkau Allah sumber dari segalanya yang menolong, memberikan berkat-Mu, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, buat kedua orang tua kami yang mengalami sakit, biar pertolongan Tuhan yang memberikan kesembuhan, mujizat Tuhan ada bagi setiap keluarga kami Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Pertolongan-Mu kami berpengharapan hanya kepada Yesus saja. Kami berdoa juga buat bangsa kami Tuhan, Indonesia, di mana kami berada Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami ini Bapa. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ada mujizat-Mu bagi bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih inilah doa kami yang kurang sempurna ini, biarlah Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Tuhan memberkati persembahan adik-adik semuanya. Nah, kayu sahabat Kak Minda selalu terus ingatkan kepada kalian semuanya. Apa Kak Minda? Iya, jangan lupa untuk ibadah setiap hari Minggu ya, jam 9 pagi. Iya, dan jangan lupa setiap hari Kamis ada kegiatan Rocky ya, ada kreativitas Rocky jam 5 sore. Jadi adik-adik bisa ikut aktivitas di rumah, tidak hanya diam atau rebahan, tapi adik-adik bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Betul ya Kak. Betul sekali, ya. Oke. Kalau begitu ibadah kita sudah selesai dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa ajak teman-temanmu, ajak mereka semuanya, kirim linknya sama mereka. Bahkan mungkin kalian boleh berkumpul di rumah kalian. Nah, ajak semua keluarga semuanya ya untuk beribadah bersama-sama supaya kalian sama-sama semuanya diberkati oleh Tuhan. Oke, Kak Minda, Kak Yosafat mau pamitan. God bless you. Sampai jumpa.